Putri Ambarwati! Putri Ambarwati! Mbok Limbo! Ada kemana ya? Putri Ambarwati! Mbok Limbo! Iya, aku di sini. Waduh, dari kebun ya? Yang lainnya mana? Apa ini? Tapi tolong dengarkan dulu. Ada berita penting dari Kato Menggungan. Ada perkembangan apa, Kang Kembang? Dan Putri Ambarwati jangan kaget ya. Iya. Romomu Tumenggung Cokronanggolo meninggal, Den. Romo meninggal? Iya. Dan Kato Menggungan sekarang ini dikuasai orang lain, Bayu Samudro. Romomu terbunuh oleh pendekar Taji Saketi pada saat mendapat tugas memerangi Mangiran. Lalu Taji Saketi menyerang Kato Menggungan. Di sana Raden Widodo Purwonto mengadakan perlawanan, tapi dia tidak mampu menandingi kesaktian Taji Saketi. Kebetulan di sana ada pendekar Bayu Samudro. Sampai akhirnya Taji Saketi tewas di tangan pendekar Bayu Samudro. Mbak Samudro, Romo meninggal. Bayu Samudro itu siapa, Nyi Ratu? Kenapa dia begitu istimewa di hadapanmu? Kenapa kau biarkan dia menduduki Kato Menggungan? Semua kemegahan ini kalau akhirnya aku bukan apa-apa? Untuk apa semua kemewahan ini kalau aku tidak bisa apa-apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kamu hidup? Inilah gaib Raden. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di Pudak Sari. Saya datang atas nama Nyi Ratu. Ada pesan untuk saya. Kalau ingin menghancurkan apa yang sudah Raden miliki, kalau itu yang Raden inginkan, Nyi Ratu Branga bisa melakukannya sekejap. Tapi benarkah itu yang Raden inginkan? Kata Menggungan sudah menjadi milik orang lain. Tidak bolehkah aku meluapkan kekesalanku? Tapi merusak apalagi menghancurkan yang sudah ada, itu tidak bijaksana sama sekali. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nyi Ratu berharap Raden bisa bersabar. Sabar, hanya sabar. Dengan sabar, apapun yang Raden impikan akan jadi kenyataan. Ah, sampai kapan aku harus sabar? Cundomani, marilah sejenak kita lupakan hingar-bingar yang ada di sekitar kita. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Marilah kita bicarakan Dewi Nawangsari yang berada di Laut Jawa. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa sampai hari ini tidak ada kabar beritanya? Bahagiakah dia? Tenang tentramkah wilayah yang dipimpinnya? Atau... Kanjeng Ratu, menurut yang pernah dilaporkan Kakang Tapak Dento, Laut Jawa tenang, Kanjeng Ratu. Ketenangan Laut Jawa berarti ketenangan ratunya juga. Itulah yang aku harapkan. Lalu bagaimana dengan Kembang Lor, Karang Prakoso, dan Pending Utomo? Apakah mereka mau membantu ratu mereka? Mereka bisa bekerja sama dengan baik, Kanjeng Ratu. Karena merekalah keamanan dan ketenangan Laut Jawa bisa menjadi terjaga, Kanjeng Ratu. Syukurlah kalau begitu. Sebentar lagi malam, Tan Porungu.
bawalah keretamu mengangkasa. Hiya. Saya harus ke sana. Saya harus ke Katumenggungan. Saya harus bicara dengan Kakang Yudo Turonggo. Kenapa bukan dia yang mengambil alih kepemimpinan? Kenapa harus orang lain? Nanti dulu. Sabar. Tenangkan dulu pikiranmu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pertimbangkan dulu untung ruginya. Kalau tiba-tiba Putri Ambarwati pulang ke Katumenggungan. Kakang Yudo Turonggo pasti bisa menerima saya. Ya, saya percaya. Tapi Bayu Samudro, ini yang harus kita jajaki dulu. Benarkah penguasa baru itu bisa menerima kehadiran Ananda Ambarwati? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Perlu penyamaran untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di Katumenggungan. Saya harus menyamar. Iya, Samhong yang akan mendampinginya. Saya? Itu pernah kamu lakukan di Cina. Percayalah, Mailan pasti mengizinkannya. Ya kan, Mailan? Untuk Ambarwati, tidak apa-apa. Mailan? Bayinya juga setuju kok. Iya, saya mau. Tapi, menyamar sebagai apa? Iya. Pemain akrobat. Hah? Akrobat? Cundomani, lihat. Pantas tidak? Itu Putri Ambarwati, Kanjeng Ratu. Kamu tahu apa yang paling menarik yang mereka lakukan? Persahabatan mereka, Kanjeng Ratu. Iya, persahabatan dari dua bangsa yang berbeda. Persahabatan yang tulus dari dua kebudayaan yang berbeda. Lihat, Cundomanik. Kamu bisa lihat bagaimana mereka berlatih. Kalau Kanjeng Ratu ingin mirsani, saya akan ikut. Iya, tidak ada salahnya kalau sesekali melihat mereka berlatih. Aduh, ayo sekali. Bagaimana, Melan? Pantas tidak? Bagaimana? Pantas tidak? Cantik sekali. Terima kasih, Melan. Manis sekali. Manis gerakannya. Manis persahabatan mereka. Benar, Nyi Ratu. Siapapun pasti terpesona melihat gerakan tadi. Aku ingin suatu saat nanti pendekar Cina itu melatih para prajuritku di Laut Kidul. Iya, Kanjeng Ratu. Cukup, Cundomanik. Kita kembali ke keraton. Kasinggan dawuh, Kanjeng Ratu. Tan Porungu, kita kembali ke keraton. Iya. Terus. Melan, saya latihan dulu ya. Kamu cantik sekali, Ambarwati. Thank you.
saja nih jendelanya. Jangan begitu, Den Ayu. Tidak baik mengurung diri di kamar terus. Berduka cita boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menutup diri. Den Ayu masih muda, masa depan masih panjang. Lebih baik Den Ayu tampil lebih tegar dan ikut memikirkan nasib perkembangan Katemungungan selanjutnya. Tanpa Kanda Tumenggung, segalanya tidak ada artinya, Nyi. Yang pergi, ikhlaskan pergi Den Ayu. Sebab bagaimanapun, dia tidak akan pernah kembali. Den Ayu, yang Den Ayu hadapi sekarang ini adalah kenyataan. Kenyataan bahwa Raden Yudho Turonggo dan Bayu Samudro sangat menghargai Den Ayu sebagai pewaris Katemenggungan. Kedua satria itu sangat mengharap peran Den Ayu dalam menentukan nasib Katemenggungan selanjutnya. Bayangkan saja Den Ayu, bagaimana nasib Katemenggungan seandainya sampai jatuh ke tangan Raden Seto Satrio atau Raden Sombo? Dan akan lebih parah lagi, kalau Katemenggungan sampai jatuh ke tangan orang yang bernama Taji Saketi itu. Apa tidak masuk penjara kita semua? Apa kita semua tidak akan dibunuhnya, Den Ayu? Sudahlah, itu hanya saran seorang abdi. Tapi Den Ayulah yang berhak mengambil keputusan. Saya yakin, kita pasti akan menghadapi kedua putra Kanjeng Tumenggung itu, Raden Sombo dan Raden Seto Satrio. Mereka pasti akan kembali. Iya, iya. Saya mengerti. Tapi mungkinkah saya... Berarti sudah ada perkembangan. Perkembangan apa? Lebih dari 40 hari, jendela itu tertutup. Selama itu pula, Kang Bo Ayu Sekarsari menutup diri. Mudah-mudahan pagi ini akhir dari masa berkabung yang panjang itu. Apa itu? Apa yang terjadi? Penyusup. Penyusup? Jangan khawatir. Dia sudah dapat ganjarannya. Oh. Orang yang melakukan ini ilmunya cukup tinggi. Terima kasih, Nyi Ratu. Patsewu? Ternyata mataku sudah sembuh, Nyi Ratu. Yang aku tanyakan, benarkah Bayu Samudro masih ada di Katemenggungan? Oh ya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro masih di Katemenggungan, Nyi Ratu. Kelihatannya ada gejala ingin menetap lama, Nyi Ratu. Kenapa? Kenapa kamu bilang begitu? Mohon maaf, Nyi Ratu. Janda Temenggung kan masih muda, masih... Cukup! Cukup! Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekati Bayu Samudro. Tidak akan ada! Bicara. Kamu hanya pandai sesumbar, Ratu Brangah. Kamu pikir aku hanya diam saja kalau kamu sampai berani mengganggu Bayu Samudro lagi? Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomani? Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu.
Ada apa dengan Bayu Samudro? Tidak mungkinkah ia kita ingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Ayu Sekarsari, Niratu? Ini pasti ada hubungannya dengan kutuk bahwa ia akan mengawini ibunya sendiri. Iya, Kanjeng Ratu. Ya, memang kita harus memberitahu. Tapi kita harus cari jalan dulu. Bagaimana caranya? Dinda Ayu Sekarsari. Ayu Sekarsari. Dinda Ayu Sekarsari. Kanda. Aku di sini, Dinda. Ayu Sekarsari. Kanda Tumenggung. Ada yang ingin Kanda sampaikan. Iya, Kanda. Katakan itu. Kanda tidak ingin Dinda menjadi milik orang lain. Kanda sangat mencintaimu, Dinda. Sangat mencintaimu. Tidak, Kanda. Itu tidak akan terjadi. Dinda. Dinda masih mencintai Kanda. Iya, Kanda. Hanya Kanda yang Dinda cintai. Kenapa Kanda tanyakan itu? Kanda ragu. Kanda. Kalau begitu, peluklah Kanda. Kanda. Kanda tumbang. Oh. Ayo. Ayo. Kamu harus ikut Kanda, Dinda. Kamu harus ikut. Kentongan, pukul kentongan. Bibira, Bibira, Garwa Patni dibawa Kanjeng Tumenggung. Apa? Sana nih, ke makam nih, ke makam. Benar, kamu lihat Dinai dibawa ke arah makam. Benar. Ayo. Ada apa? Belum jelas. Tapi sepertinya mereka ke makam. Pergi. Sadar, Kanjeng Tumenggung. Sadar. Kanjeng Tumenggung sudah meninggal. Kanjeng sudah ada di alam lain. Tolong jangan bawa Den Ayu yang masih hidup. Tolong, Kanjeng. Kasihan Den Ayu. Ingat, Kanjeng Tumenggung. Ingat. Alam Kanjeng Tumenggung dan Den Ayu sudah lain.
Ingat, Kanjeng. Ingat. Tanpa rungu, berhenti. Pagi yang cerah sekali, Cundomani. Lihat, mereka memanfaatkan sinar sehat matahari pagi untuk akrobat mereka. Manis sekali gerakan yang mereka buat. Kita perlu turun untuk melihat lebih dekat, Kanjeng Ratu. Tidak, Cundomani. Dari sini sudah lebih dari cukup. Hei, kenapa wanita itu tidak ikut? Mailan hamil, Kanjeng Ratu. Oh, jadi karena itu ia tidak ikut latihan. Iya, Kanjeng Ratu. Bagus, bagus. Benar-benar sempurna. Bagus, bagus. Teruskan. Cukup. Cukup. Ya, memang bagus. Mudah-mudahan mereka mendengar pujianku. Restui mereka, Kanjeng Ratu, agar mereka bisa benar-benar memanfaatkan akrobat yang mereka latih sebagai sarana untuk bisa masuk ke Katumenggungan, Kanjeng Ratu. Restuku bersama mereka, menaungi Ambarwati. Atas nama mereka, saya haturkan terima kasih, Kanjeng Ratu. Ayo, Cundomanik. Kukira sudah cukup. Kita kembali ke keraton. Kasinggandak. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Ya. Ha. Ya. Ananda Marwati, manis sekali gerakannya. Iya. Terima kasih. Berarti tinggal satu bagian lagi yang masih harus dipelajari. Iya. Sesudah itu, baru kita ke Katamenggungan. Iya, tapi jangan terlalu lama. Saya harus secepatnya ke Katamenggungan. Saya takut kalau terlambat, nanti... Sabar, Ananda Marwati. Ananda harus sabar. Iya, Guru. Guru? Iya, Guru. Bagaimanapun juga, tabib adalah guru saya. Bukan. Kalau memang ada yang pantas dipanggil guru, iya. Maka samhonglah guru Ananda. Iya, benar. Samhong guru saya. Saya harus memberi hormat kepadanya. Tidak, Nini. Jangan begitu. Saya tidak pantas dipanggil guru. Saya hanya teman berlatih. Saya tidak pantas dipanggil guru. Guru! Terimalah hormat saya, Guru. Tidak. Jangan begitu, Putri Ambarwati. Saya tidak pantas dipanggil guru. Samhong. Saya... Kenapa jadi malu? Terima saja pengakuannya. Apa salahnya dianggap guru oleh Putri Ambarwati? Tidak. Kamu benar. Ternyata Dewi Ambarwati benar-benar ada di sini. Iya. Kenapa dulu kita bisa dikadali? Apa itu? Awas!
aku gelandang kalian turun. Ayo ikut. Melan? Kedua orang ini mengintai dari atas pohon. Saya kira tidak ada salahnya kalau mereka saya gelandang ke sini. Mereka prajurit Katumenggungan. Dia pengawal putra-putra Tumenggung. Siapapun mereka, mereka yang dulu mencari Putri Ambarwati. Saya ingat sekali. Benar, kalian pernah ke sini mencariku. Iya benar, Den Roro. Lalu kenapa sekarang kemari lagi? Untuk memastikan bahwa Den Roro ada di sini. Tujuannya? Saya utusan Raden Sombo. Raden Sombo? Iya, Den Roro. Untuk apa? Saya tidak tahu. Tugas saya hanya untuk mengintai. Kepentingan selanjutnya hanya Raden Sombo yang tahu. Oh, begitu. Raden Sombo itu siapa, Ambarwati? Ya, saya ingat. Nanda Ambarwati bercerita banyak tentang rakandamu itu. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Nanda harus hati-hati. Jangan terpancing bujuk rayu rakandamu itu. Ingat, Raden Sombo lah yang membuat Nanda terluntas sampai ke sini. Iya, Guru. Tapi apa yang akan kita lakukan pada prajurit-prajurit itu? Menahan mereka kita tidak punya wewenang. Tetapi melepaskan mereka berarti keberadaan Nanda Ambarwati menjadi diketahui. Kalau begitu, akan saya totok saraf ingatan mereka. Mereka kita lepas, tapi mereka tidak akan ingat apapun tentang apa yang mereka lihat. Pandega prajurit? Iya. Kalian boleh pulang. Terima kasih. Sekarang kalian menghadap ke sana. Tolong Kang Tembam, bawa mereka sampai ke batas desa. Lepaskan di sana. Dan jangan khawatir. Begitu mereka siuman, mereka tidak akan ingat dengan segala yang terjadi di sini. Iya, tapi... Tidak apa-apa. Kan ada jaminan dari Tabib Nanfu. Iya, bagus. Ini Putri Ambarwati. Bagus. Kuno, ya? Ayo bantu aku. Ayo. Mela. Ayo. Terima kasih, Mela. Mela, kamu kenapa? Mela. Berani. Keguguran. Mela keguguran. Mela terlalu memaksakan diri. Lompatannya ke pohon dan menyeret kedua prajurit ke sini adalah penyebabnya. Melan. Ini gara-gara saya, Guru. Gara-gara kedua prajurit tadi. Maafkan saya, Melan. Maafkan saya. Sudah. Ayo. Raden. Bagus. Siasat dan kelincahan kalian dalam menghadapi kepungan sudah mendekati sempurna. Tinggal pembenahan di beberapa bagian. Kasih gandaur, Raden. Bagus. Lanjutkan latihan kalian. Baik, Raden. Ayo, kembali latihan. Kamu dan kamu jadi dua prajurit yang dikepung. Kemari.
Selamat. Pendekar telah melatih mereka dengan sangat baik. Terima kasih. Raden. Raden Yudhatrongo. Maaf kalau saya mengganggu. Din Ayu Sekarsari mau keluar dari kamar. Din Ayu mau bicara dengan Raden berdua. Baik-baik. Kami ke sana. Iya. Ayo. Mari. Iya. Cukup, Koco Benggolo. Akhiri laporanmu. Sendiko Dau, Kanjeng Ratu. Aku senang Yudo Turonggo bisa menyatu dengan Bayu Samudro. Ketulusan merekalah yang akan membuat Katumenggungan menjadi kokoh dan kuat. Restu Kanjeng Ratu akan memperkuat persahabatan mereka, Kanjeng Ratu. Ya, itulah yang aku harapkan. Kenapa lama sekali mereka pergi? Kemana saja mereka pergi, Bu? Raden. Kemana saja mereka? Raden, tenang Raden. Tenang putraku, mereka pasti kembali. Ini sudah hari keberapa, Bu? Terlalu lama mereka pergi. Dari sini ke rumah Juragan Tembem itu tidak jauh. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Itu pasti mereka. Tunggu dulu, Bu. Siapa? Saya, Raden Jolonyowo. Bagaimana kabar yang mereka bawa? Belum tahu, Raden, tapi kelihatannya ada yang aneh dari mereka. Aneh? Aneh bagaimana? Cepat, bawa masuk mereka. Baik, Raden. Bagaimana penyelidikan kalian? Hei, mereka ini kenapa? Itulah, Raden. Saya dan para prajurit jaga menemukan mereka dalam keadaan berjalan tanpa arah dan tujuan. Mereka seperti hilang ingatan. Kehilangan ingatan? Kehilangan ingatan bagaimana? Hei, kalian berdua, jangan berani membohongi aku ya. Tenang, putraku. Tenang. Jangan hadapi mereka dengan kemarahan. Sebentar, Bu. Apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Apa yang telah mereka lakukan padamu, ha? Bertemu tidak dengan Ambarwati yang kalian cari? Maafkan kami, Raden. Kami tidak menemukan apa yang kami cari. Kalian tidak menemukan Ambarwati di rumah Juragan Tembem? Tidak, Raden. Lalu ada apa dengan kalian? Kenapa kalian seperti orang hilang ingatan? Saya tidak mengerti, Raden. Saya... Benar apa yang dikatakan oleh padi kamu? Kalian tidak menemukan Ambarwati? Benar, Raden. Jadi apa yang kalian lihat di rumah si Temem kalau kalian tidak bertemu dengan Ambarwati, ha? Tidak tahu, Raden. Maaf, Raden. Maaf? Maaf? Hanya itu yang bisa kalian ucapkan. Mohon ampuni kami, Raden. Ampuni kami. Ini ampunan yang harus kamu terima. Pandega tidak salah, Raden. Hamba yang salah. Hamba yang salah lihat. Jadi... Ampuni hamba dan ampuni dia. Hamba rela menerima hukuman. Cukup, Sambo. Untuk apa mereka ikut kita mengungsi, Bu? Kalau pada akhirnya mereka tidak berguna sama sekali, mereka pantas dihajar. Cukup. Bagaimanapun juga mereka adalah pengawal-pengawal yang setia, putraku. Setia bagaimana, Bu? Dengan tetap bergabung dengan kita dan meninggalkan Katumenggungan. Itu adalah salah satu bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan kesetiaan mereka, Sombo. Tapi, Bu... Jolonyowo. Iya? Bawa mereka dan rawat kedua prajurit itu. Baik, Gusti. Ibu. Sombo, putraku. Kalau dulu ketika Ramandamu masih hidup, sangat wajar bila prajurit diperintahkan untuk mencari Ambarwati karena hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Tapi sekarang ini untuk apa lagi Raden mencarinya? Tidak bolehkah saya memanfaatkan tenaga Ambarwati untuk melawan Bayu Samudro yang sekarang berkuasa di Katumenggungan, Bu? Tapi apakah kamu yakin bahwa Ambarwati mau bersekutu dengan kita? Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Apa jadinya nanti kalau sampai Ambarwati tahu bahwa kita yang sengaja memasang jebakan agar dia keluar dari Katumenggungan? Dan apa jadinya nanti kalau sampai Ambarwati tahu bahwa kita yang membunuh ibunya? Tidak, tidak. Saya tidak akan berkhianat. Saya punya kepentingan sendiri, kenapa saya mau melakukannya? Tapi kamu tidak ingin dihukum, maka kamu pasti akan berkhianat kepadaku. Tidak, tidak.
Tidak. Kenapa baru sekarang ibu mengingatkan saya? Karena baru sekarang ibu tahu apa tujuan kamu mencari Ambarwati. Lalu bagaimana ibu bisa seyakin itu kalau Ambarwati akan tahu bahwa kitalah pembunuh ibunya? Ibu hanya meraba. Tapi perkembangan bisa mengarah ke sana. Lebih baik lupakan saja Ambarwati. Kalau memang Nanda masih bertekad untuk merebut Katumenggungan, mungkin kita harus mencari jalan lain. Mungkin kita harus mencari sekutu yang lain. Sekutu yang benar-benar bisa setia pada kita. Iya, ibu benar. Tapi dengan siapa kita harus bersekutu, Bu? Dengan siapa? Cukup, Koco Benggolo, cukup. Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ngesto akan dau, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomanik? Kenapa Kanjeng Ratu tidak berkenan melihat pertemuan antara Raden Bayu Samudro dan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu? Entahlah, Cundomanik. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku jadi takut untuk melihatnya. Kanjeng Ratu takut kutuk Niwingi terjadi? Tentu saja aku takut. Karena kalau kutuk itu terjadi, maka keinginanku untuk menjadikan Bayu bisa sampai ke Mataram akan kandas. Kalau begitu, mohon Kanjeng Ratu melakukan sesuatu untuk menghalangi kutuk itu, Kanjeng Ratu. Aku tidak bisa menghalangi kutuk. Sebab kutuk itu terjadi karena kesalahan Ramandanya. Karena kesalahan Gusti Tumenggung, Kanjeng Ratu? Tumanik, kalau saja Tumenggung Cokronanggolo tidak mengumbar janji dan tidak menyakiti hati Niwingit, tentu kutuk Niwingit yang didukung oleh kekuatan jahat Gedeng Permoni tidak akan terucap. Tumenggung Cokronanggolo boleh saja menertawakan Niwingit. Tapi kenyataannya, kutuk Niwingit sudah berjalan. Kutuk pertama tentang anak yang membunuh bapaknya sendiri sudah terjadi. Dan sekarang, kutuk kedua sudah di ambang pintu. Bayu Samudro akan mengawini ibunya sendiri. Oh, tidak, tidak. Aku tidak ingin ini terjadi. Tidak, semoga tidak terjadi. Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomanik? Agar kutuk tidak terjadi, izinkan saya untuk memisahkan Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Itulah susahnya, Cundomanik. Bayu Samudro tidak mungkin keluar dari Katumenggungan. Kenapa, Kanjeng Ratu? Karena dari Katumenggungan itulah Bayu Samudro akan sampai ke Mataram. Jadi Raden Bayu Samudro harus jadi Temenggung dulu, Kanjeng Ratu? Iya. Hanya dengan menjadi Temengunglah Bayu Samudro akan sampai ke Mataram. Kalau kutuk terjadi, berarti Raden Bayu Samudro bisa mengawini ibunya. Ia akan menuai badai kesengsaraan. Dan itu artinya kutuk Niwingit jadi kenyataan. Ini mengerikan. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Menggolo? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada sesuatu yang menarik yang luput dari perhatian Kanjeng Ratu. Yang luput dari perhatianku? Iya, Kanjeng Ratu. Baik. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Rorodendok. Iya, Ki Bajul Boga. Kamu masih takut padaku, Rorodendok? Seperti pertama kali kita bertemu. Tidak, tidak, Nyebrana. Hei, mau kemana kalian?
Tidak. Tidak, Ki Bajuboga. Saya sama sekali tidak takut. Dan saya sama sekali tidak akan pingsan. Bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang bersiap-siaplah menerima apa yang kujanjikan. Iya, sekarang pejamkan matamu. Iya, Ki Bajuboga. Kanjeng Ratu, haruskah Roro Denok menerima pemberian itu, Kanjeng Ratu? Bajuboga bukanlah Ratu Brangah Cundomanik. Ia punya sisi baiknya. Mudah-mudahan sisi baiknya lah yang berbicara kepada Roro Denok. Selesai sudah. Terimalah mustika mata buaya yang telah menyatu dalam matamu, Roro Denok. Terima kasih, Ki Bajuboga. Sesuai dengan janji, kini kuizinkan kau keluar dari buaya ini. Tembuslah kegelapan gua dan temukan jalan keluar. Baik. Hadapi para penjaga gua ini sebagaimana layaknya kamu menemui musuh-musuhmu. Lawan mereka, kalahkan mereka sampai kamu bisa keluar dari dalam gua ini. Baik, Ki. Pergilah. Carilah Bagus Torodipomu. Sekarang dia sudah tidak ada di selo lumutan lagi. Ia sudah diselamatkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Susulah ia ke Laut Kidul. Dengan mustika mata buaya, kamu akan bisa sampai di sana. Terima kasih, Ki. Kalian tahu kenapa Bajuboga pesan wanti-wanti kepada Roro Denok agar Roro Denok cepat-cepat keluar dari gua dan melawan prajurit-prajurit yang menghadangnya? Tentu saja karena Bajuboga tidak ingin Roro Denok benar-benar bisa meninggalkan gua itu, Kanjeng Ratu. Iya. Yeah. Tapi kenapa Ki Bajuboga menyuruh Roro Denok ke sini untuk mencari Raden Bagus Torodipo, Kanjeng Ratu? Itulah yang harus kita selidiki. Murnikah Ki Bajuboga memberitahu atau ada unsur lain sehingga ia akan memberitahu bahwa Bagus Torodipo ada di sini? Hanya waktulah yang akan membuktikan. Sekarang yang kuhadapi penjaga gua sebagai musuh-musuhku. Maaf, kalau terpaksa saya harus melawan mereka. Kemana kamu? Jangan halangi jalanku. Kurang ajar, tangkap dia! Maaf, apa yang kulakukan sesuai pesan Ki Bajuboga. Selamat tinggal.
kau pikir mudah keluar dari gua pertapaan Ki Baji Boga? Tangkap dia. Tangkap dia. Kanjeng Ratu, kalau benar semua itu Ki Bajul Boga yang menyiapkan, tidak haruskah kita curiga pada kebaikannya, Kanjeng Ratu? Jawabku sama, Cundomanik. Hanya waktu yang akan membuktikan. Kita lihat saja. Maaf, Kanjeng Ratu. Ada tidak, yang... Tidak, Kocok Benggolo. Untuk sementara, aku tidak ingin melihat apa yang ingin kamu perlihatkan. Ini mengenai Bayu Samudra dengan... Tidak. Tutup saja kacamu. Jangan perlihatkan kalau aku tidak meminta. Baik, Kanjeng Ratu. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh meninggalkan kami. Iya. Simbok permisi, Den. Silakan. Kelihatannya pembicaraan kita mengenai pemulihan keamanan sudah selesai, Kolo. Saya mohon pamit. Pendekar Tau, apa sebabnya saya ingin punya kesempatan bicara empat mata dengan pendekar? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Sekarang saatnya pendekar Tau. Mengenai apa? Tidak bisa dipungkiri kalau Kanda Tumenggung selama ini sangat mengenaskan. Tapi timbul pertanyaan dalam hati saya. Kenapa pendekar bisa datang tepat waktu? Saat kami semua dalam keadaan terjepit oleh nyebaran dan pasukannya. Tenang, Den Ayu. Ikuti saran pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang. Jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Akhirnya kamu muncul juga, Bayi Samudra. Iya, benar. Urusan kata menggungan adalah urusanku juga. Urusan manusia. Sebaiknya Nyebrangah tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan kulakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah Lanang Brangah, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu itu, Nyebrangah. Kamu tidak akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Begitu. Kita lihat saja nanti. Dan kenapa pendekar seakan digariskan menjadi penyelamat Katumunggungan? Saya bukan... Ratu Brangah pasti sudah menghancur leburkan Katumunggungan kalau pendekar tidak ada. Itu karena kebetulan. Ratu Brangah mundur karena melihat prajurit Katumunggungan tidak bisa dianggap enteng. Ratu Brangah mundur karena melihat Pandigo Yudo Turonggo yang sangat ia takuti. Tidak. Ratu Brangah mundur karena Bayu Samudro. Raden Ayu. Siapa pendekar ini sebenarnya? Kenapa pendekar bisa datang tepat waktu? Dan kenapa pendekar datang seakan pendekar dewa penolong? Saya bukan siapa-siapa, Raden Ayu. Saya hanyalah... Bagaimanapun juga, pendekar adalah dewa penolong Katu... Iya, betul. Katumunggungan memang mempunyai senopati Yudo Tronggo, para prajurit yang tangguh. Tapi kehadiran pendekar adalah di atas segalanya. Saya mengucapkan terima kasih pada pendekar. Tapi saya akan lebih berterima kasih lagi kalau pendekar mau mengatakan siapa pendekar yang sebenarnya.
Saya bukan siapa-siapa. Kalau pendekar, pasti ada guru dan perguruannya. Tapi kalau kesatria, Raden pasti bisa menyebutkan darah bangsawan mana yang mengalir dalam tubuh Raden. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan bangsawan. Tidak, saya tidak percaya. Benar, Raden Ayu. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak percaya. Pendekar telah membohongi saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kenyataannya saya bukan siapa? Tidak, saya tidak percaya. Kelebihan pendekar dalam olah kanuragan, jiwa pemimpin yang menonjol, dan karisma yang pendekar miliki, menunjukkan kalau pendekar itu bukan pendekar yang sembarangan. Pendekar pasti punya darah ningrat. Pendekar pasti... Baik, baik. Saya akan mengaku. Saya ini anak desa. Saya anak juragan kayu, Rojopati. Saya tinggal di desa Randu Alas. Selain itu saya bukan siapa-siapa. Mohon maaf, izinkan saya kembali ke tempat saya, ke barak. Tunggu dulu. Mohon maaf Raden Ayu, saya harus kembali ke barak. Pamit mundur. Bayu! Aku semakin penasaran. Siapa dia sebenarnya? Nyibira! Kenapa kamu? Kenapa kamu ganggu aku? Romo, saya ingin bertanya. Tentang apa? Kenapa? Kenapa Romo mengecewakan saya? Ini pasti tentang Roro Denok. Iya, Romo. Meripat Sewu yang melapor. Iya. Mata-matamu itu. Kenapa, Romo? Apa salahnya bila Meripat Sewu melaporkan pada ratunya bahwa Roro Denok telah Romo lepaskan? Roro Denok tidak sekedar dilepas, Branga. Tapi kepadanya telah kuberikan bekal petunjuk bahwa Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Kesanalah dia harus menyusul Bagus Torodipo. Tapi bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Laut Kidul, Romo? Dia itu manusia biasa. Roro Denok akan bisa masuk. Karena matanya lebih tajam daripada Meripat Sewu. Matanya lebih tajam dari mata Meripat Sewu, Romo? Iya. Aku telah memberinya mustika mata buaya. Dan telah menyatukan mustika itu ke dalam matanya. Roro Denok dengan mata mustikanya memang akan mampu menembus kegelapan dan air Laut Kidul, Romo. Tapi... apa gunanya kalau semua itu akhirnya hanya menguntungkan Roro Denok sendiri? Dengar baik-baik ya. Dengan mustika mata buaya menyatu dengan matanya, maka semua yang dilihat oleh Roro Denok akan bisa terpantul ke dalam mata cincin mustika. Lihat. Di mata cincin inilah kita akan bisa melihat apa saja yang dilihat oleh Roro Denok. Dan kamu juga. Kamu bisa melihat di cincinmu. Ini akan mempermudah penamatan Teja. Tanpa harus mengejar-ngejar Meripat Sewu untuk melakukannya. Kamu mengerti dengan yang maksud, Branga? Mengerti, Romo. Bagus. Rahasiakan ini. Dan harus hanya kamu dan aku yang tahu. Baik, Romo. Pengecut kalian! Maju! Seranglah aku! Kalau tidak, aku yang akan menyerang kalian! Ayo maju! 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 Maju kalian! Raden! 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 Sini, sini, sini! Ada apa? Ada apa? Lihat itu, Raden! Lihat itu! Kenapa dengan mata Sito? Apa yang terjadi? Kenapa dengan mata Sito? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat, ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir, saya bisa menguasai mata Sito. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia. Ya!
Akhiri cara didikmu yang keras, Watasito. Raden, aku tidak ingin para prajuritku terluka gara-gara cara didikmu yang salah. Raden, ini saya lakukan demi Raden. Demi Raden. Apa jadinya nanti kalau mereka jadi prajurit-prajurit penakut? Bagaimana mereka mampu jadi prajurit melawan Bayu Samudra dan Yudha Turonggo? Kalau melawan saya saja takut. Tapi cara mendidikmu yang aku tidak suka. Atas itu, aku butuh sekutu. Aku butuh teman. Apa jadinya nanti kalau para prajuritku kabur gara-gara kau yang terlalu keras? Kita harus keras, Raden. Kalau tidak keras, bagaimana mereka mampu menjadi prajurit pemberani dan penghancur kalau tidak keras? Aku tahu tujuanmu baik, Batas itu. Tapi Raden, aku tidak suka dengan cara didikmu yang terlalu keras. Camkan itu. Ada apa, Ki? Ada Niwingit. Niwingit? Iya, dia ingin bicara dengan kamu. Baik, baik. Saya selesaikan ini dulu. Kalian boleh bubar. Kalian boleh istirahat dulu. Kalau saja tempat lain mau menerima aku, pasti ku tinggalkan tempat ini. Lihat saja nanti. Saya tetap tidak mengerti apa yang ibu katakan. Apa yang ibu bisa bilang kalau kutuk yang ibu limpahkan ke Tumenggung Cokronenggolo sudah berjalan? Mana buktinya, Bu? Mana? Tunggu. Aku jawab pertanyaanmu saat Seto Satrio ada di sini. Nini. Tidak usah kaget. Ini wajah pinjaman. Wadah pinjamannya setelah ini akan diambil lagi oleh Ratu Gendeng Permoni. Ada berita penting harus kalian dengar. Berita tentang apa, Bu? Mengenai kutuk yang sudah terlaksana. Ini ada hubungannya dengan kematian Romo Tumenggung? Iya. Tapi katanya, Kanda Tumenggung dibunuh oleh Bayu Samudra. Bayu Samudra adalah anak kandung dari Tumenggung sendiri. Bayi yang lahir dari perut Ayu Sekarsari, yang dulu dikabarkan meninggal setelah dilahirkan. Apa bisa dipercaya berita itu, Bu? Kalau tidak percaya pada ibu, pada siapa lagi kalian harus percaya? Tapi mohon jelaskan, Nih. Apa buktinya kalau Bayu Samudra itu adalah putra kandung Romo Tumenggung? Bayu Samudra itu seusia saya. Bahkan mungkin lebih tua dari saya, Nih. Iya, Bu. Cucumu ini masih muda. Bayu Samudra tidak mungkin sedewasa itu kalau dia benar-benar putra kandung Tumenggung dan Ayu Sekarsari. Iya, itu benar. Bayu Samudra tidak akan sedewasa itu kalau Kanjeng Ratu Kidul tidak ikut campur. Kanjeng Ratu Kidul ikut campur? Ikut campur yang bagaimana, Bu? Iya, ikut campur bagaimana? Baiklah, agar kalian percaya, dengar baik-baik penjelasanku. Penjelasan yang harus kalian percaya. Sebab ini semua aku dapat dari ruang pembuktian yang sangat menyiksaku. Di dalam sebuah ruang, ibu didudukkan di sebuah bangku yang berputar, yang mengalirkan suatu tenaga yang sangat kuat, yang membuat ibu terasa pusing dan mual, hingga ibu dibuat antara sadar dan tidak. Di saat itulah, terbayang dalam pandangan ibu, runtutan kejadian-kejadian tentang Bayu Samudra. Dari dia lahir, dibuang, dan digagalkan dari usaha pembunuhan. Lalu ditolong oleh keluarga Soko, sampai dibesarkan oleh Kanjeng Ratu Kidul di dalam ruang pendadahan. Dalam ruang pendadahan itulah, Bayu Samudra dibesarkan hanya dalam beberapa saat saja, karena dibantu oleh kesaktian Kanjeng Ratu Kidul. Saya lega karena akhirnya kutuk itu terjadi. Tapi saya juga menjadi khawatir, sebab ternyata yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah saudara-saudara Seto Satrio sendiri. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Ratu Kidul. Ini berat, anakku. Berat. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Kenapa kalian ketakutan? Apa yang kalian cemaskan? Memang benar Kanda Cokromenggolo sudah meninggal, Bu. Tapi sepeninggalan Kanda Tumenggung, malah muncul pewaris utama Katemenggungan. Apa jadinya nanti kalau Dinda Ayu Sekarsari langsung menunjuk Bayu Samudra untuk menjadi Tumenggung? Bayu Samudra pewaris sah. Apa jadinya perjuangan kita selama ini kalau akhirnya pewaris sahnya muncul? Iya, Nih. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Kalau saya tetap memerangi Katemenggungan setelah Bayu Samudra itu ada, itu berarti saya memerangi pewaris sah. Yang tidak lain adalah saudara saya sendiri.
Memang benar nih, apa yang dikatakan anakmu Tantri dan juga cucu kita Seto Satrio, semuanya itu benar. Benar nih, musuh kita tidak sembarangan. Selain Bayu Samudro, juga ada Ratu Kidul. Terutama kamu, Surolamu. Dengar, Bayu Samudra memang pewaris tahta kata Menggungan, karena ia putra seorang permaisuri. Dan Bayu Samudra akan menjadi musuh berat kita oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi yang harus dicatat, kutukan tetap kutukan, dan kutukan tetap berlaku. Ibu, kalau kutukan pertama sudah terbukti, maka kutukan kedua akan segera terjadi. Bayu Samudra akan mengawini ibunya sendiri. Dan dengar baik-baik, apa yang akan terjadi kalau Bayu Samudra telah mengawini ibunya sendiri? Apa yang akan terjadi, Bu? Kutukan ketiga akan jadi kenyataan. Kata Munggungan akan dilanda bencana. Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari akan merasakan malu yang luar biasa. Bisa Ibu sebutkan apa akibat selanjutnya? Aib besar perkawinan ibu dan anak kandung yang akan menyebabkan mereka malu dan putus asa. Dan akhirnya bunuh diri. Benarkah itu yang akan terjadi? Para perangkat raja dan rakyat akan mengelulukan cucu Newingit sebagai temunggung baru penyelamat kata Munggungan. Kenapa Nini bilang begitu? Karena Radenlah yang akan membongkar aib mereka. Dan Radenlah yang akan menyelamatkan kata Munggungan dari bencana. Ibu! Nini! Tunggu penjelasanku. Aku tidak bisa berlama-lama. Sukmaku terlalu panas dalam wadah ini. Ini bukan wadah sejatiku. Selamat tinggal. Sampai nanti. Ibu! Penjelasan ibu belum tuntas. Kita harus memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin memanggilnya kembali. Iya, Bu. Kita tak mungkin memanggilnya lagi. Tapi penjelasan ibu belum selesai. Kenapa Nanda yang harus membongkar aib? Kapan dilaksanakan dan bagaimana cara membuktikan kalau Ayu Sekarsari dan Bayu Samudra adalah ibu dan anak? Ibu. Ini bukan masalah sepele, Nanda. Ini masalah rumit yang perlu penjelasan. Tapi Nanda lihat sendiri. Ibu datang marah-marah, kemudian pergi tanpa bisa dicegah. Kenapa jadi begini? Kenapa masalahnya serumit ini? Itulah, Bu. Itulah sebabnya ibu harus tenang. Mana kita bicara dengan hati dingin dan suasana yang tenang. Kalau ibu marah-marah terus. Kang, cepat Kang. Cepat Kang. Semakin mendekat, Kang. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo kejar. Aduh, Kang. Bagaimana ini, Kang? Hei, berhenti. Ayo cepat, Kang. Cepat. Ayo cepat. Ayo cepat kejar! Jangan sampai lolos! Kau bunuh kau.
Bagus, bagus, bagus sekali Raden. Paman Senopati Tapak Tinto. Bagus Raden, itulah cara yang paling tepat untuk membuang kekesalan dan kesepian. Apa Paman melihat kesepian dan kekesalan dalam diri saya? Kalau seseorang yang bukan pendekar melampiaskan kekesalannya dengan menjambak-jambak rambut, mondar-mandir, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi kalau seorang pendekar, biasanya akan melampiaskan kekesalannya dengan pedang. Jadi dari situ Paman Senopati melihat kekesalan dan kesepian saya? Tebakan saya tidak akan meleset, Raden. Ya, Paman benar. Saya memang kesal dan saya memang kesepian. Saya tidak bisa menghitung hari lagi. Sejak saya diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dari Kedaton Selalumutan, Kedaton Ratu Branga. Belum, Raden. Belum terlalu lama. Tapi sejak saya berada di sini, saya menjadi tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di Katumenggungan dan apa yang terjadi dengan... Roro Denok? Kenapa Paman menyebut nama itu? Sebentar lagi, gadis itu akan datang ke sini. Ke sini? Iya, yeah. Dan akan menemui Raden. Pertemuan ini akan sangat luar biasa, Paman. Karena terjadi di Laut Kidul. Kapan Roro Denok ke sini, Paman? Masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, Raden. Yang Raden tunggu, pasti datang. Kepastian itu yang saya inginkan, Paman. Mohon maaf, saya senang akhirnya bisa lepas dari Nyebranga dan tinggal di sini. Tetapi saya menjadi gelisah karena tugas yang belum saya selesaikan, Paman. Tugas? Iya, mengembalikan harta karun Pajang. Dan saya... Cukup bagus, Toro Dipo. Jangan teruskan kalimat itu. Sembah saya, Kanjeng Ratu. Bagus, Toro Dipo. Tentu kamu kaget kenapa aku tidak mau kamu melanjutkan pernyataanmu tentang Pajang. Kasinghan dawuh Kanjeng Ratu, tapi... Pajang sudah tidak ada lagi dan tidak akan pernah ada lagi, kecuali sisa-sisa peninggalannya. Tidak mungkinkah Pajang bisa dibangun lagi, Kanjeng Ratu? Sudah ada Mataram. Mataramlah yang akan menjadi besar, menggantikan Pajang. Tapi menurut... Ayo, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dari hati ke hati kepadamu. Jangan menolak, Bagus Toro Dipo. Ini adalah kesempatan baik untuk kita bicara. Sambil ku ajak kamu melihat bintang di langit luas. Sebentar lagi malam, Bagus Toro Dipo. Kamu pasti belum pernah melihat bintang di ketinggian, bukan? Kasinghan dan Kanjeng Ratu. Tapi... Soal Roro Denok, kamu tidak usah khawatir. Cundomanik? Kasinghan dawuh Kanjeng Ratu. Cundomanik, sesuai tugas yang sudah kamu emban, tolong pantau terus. Sudah sampai di mana Roro Denok? Aku tidak ingin dia terganggu atau tersesat perjalanannya. Baik, Kanjeng Ratu. Tapak Dento. Kasinghan dawuh Kanjeng Ratu. Lakukan tugas rutinmu ke Laut Jawa. Aku merasa akan terjadi sesuatu di sana. Ngesto akan dawuh Kanjeng Ratu. Ayo Bagus, ikut aku. Lihatlah, betapa indahnya semesta alam. Indahnya langit dengan bulan bulat dan bertaburan beribu bintang yang diciptakannya. Nikmati malam yang indah ini, Bagus Toro Dipo. Kagumi betapa maha agungnya sang pencipta. Kasinghan dawuh Kanjeng Ratu. Lihatlah, di bawah sana, laut selatan, segoro kidul yang luas, yang juga ciptaannya. Dan lihatlah yang di bawah sana, Bagus Toro Dipo. Laut Jawa, Laut Utara, Segoro Lor yang tengah.
kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Tidak pernahkah terpikir olehmu, Bagustoro Dipo, bahwa pada suatu saat nanti kamu akan menjadi seseorang yang penting di sana? Saya, Kanjeng Ratu? Bagustoro Dipo, di bawah sana, di dalam kedalaman Laut Jawa yang luas itu, ibundamu, Nidewi Nawangsari, dipercaya menjadi penguasa Laut Jawa. Nanti dulu, Kanjeng Ratu. Kamu pasti ingin bukti. Koco Benggolo akan memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Tanpa Rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Langsung diteruskan atau... Cukup dulu, Koco Benggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan Senopati Pantarbawono? Siapa Pantarbawono itu sebenarnya, Kanjeng Ratu? Aku ingin kamu bangga kepadanya, Bagustoro Dipo. Bangga? Iya, karena dia adalah Ramandamu. Romo? Romo saya? Iya, dia adalah Ramandamu. Apa buktinya? Koco Benggolo. Sendiku dawuh, Kanjeng Ratu. Tunjukkan peristiwa apa yang terjadi setelah itu. Baik, Kanjeng Ratu. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah orang tua saya, Kanjeng Ratu. Inilah bukti itu. Lihatlah. Pantarbawono. Kang Mas. Kang Mas, bertahanlah. Bala tentara Mataram terus mengalir, Gusti. Itu. Hadapi mereka dengan sisa-sisa kekuatan kalian. Baik, Gusti Senopati. Rawai-rawai lantas, malam-malam butuh. Ada sebuah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas? Kalau anak kita nanti laki-laki, Kang Mas, Kang Mas, berilah dia nama. Bertahanlah, Kang Mas. Siapa? Siapa, Kang Mas? Berilah dia nama. Bagus. Toro. Dipo. Bagus. Bagus Toro Dipo. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas.
Sudah, cukup. Relakan dia pergi. Kang Mas! Kang Mas! Akulah yang akan menjaga keselamatanmu dan keselamatan Bagus Toronipo, putramu. Terima kasih. Terima kasih, Kakang. Kang Mas! Sudahlah. Sudah. Kang Mas! Buat Rono Warang, urus Dewi Lanjar. Baik, Den. Mari, Den Ayu. Demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut Den Ayu, maka sebaiknya kita mengungsi. Mari, Den. Kenapa, Bu? Kenapa nasib saya harus seperti ini? Kenapa harus begini, Bu? Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh mundur. Seniko Dau, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya lebih mengenal Mbok Trunawarang daripada ibu saya sendiri. Karena Mbok Trunawarang lah yang selalu menggulawentah saya dari kecil sampai saya sedewasa ini. Jadi kamu percaya bahwa Pantar Bawono dan Dewi Lanjar itu orang tuamu? Yang saya tahu orang tua saya adalah Romo Sindumoyo dan Ibunda Ayu Gedasi. Itu orang tua angkatmu. Senopati Sindumoyo, seperti yang kamu lihat tadi, dialah yang berjanji akan menjadi pelindungmu. Sedangkan Ni Ayu Gedasi adalah istri Romo angkatmu yang gabuk. Tidak bisa punya anak. Itulah sebabnya kenapa ia mau mengangkatmu menjadi putranya. Ibunda Ayu Gedasi memang sangat mencintai saya dan sangat memanjakan saya. Tapi... Iya, Ni Ayu Gedasi memang tidak berumur panjang. Ia tidak bisa membesarkan kamu. Itulah sebabnya kenapa Mbok Trunawarang yang secara penuh gulawentah dan membesarkan kamu. Kasih gadawu, Kanjeng Ratu.